Salam Media Sriwijaya. Warga Kota Palembang Jumat tanggal 17 Juni tahun 2022 merayakan hari jadi ke-1339. Perayaan HUT Kota Palembang ditandai dengan digelarnya paripurna istimewa DPRD Kota Palembang yang dihadiri Wali Kota Palembang dan jajaran Pemkot Palembang serta hadir pula Gubernur Sumsel Haji Herman Deru dan pejabat dari beberapa kabupaten kota di Sumsel. Di dalam pelaksanaan ini kita sukses dalam pelaksanaan, juga sukses dalam prestasi. Takkan ada kukira kalau Pak Wali melok lomba lari karung nak kalah. Nah kan itu kira-kira kan, atau Bu Wakom, Pak Aini, Pak Ketua. Jadi semua perlombaan yang menggembirakan termasuk senam, senam jantung sehat. Dan pada tumpah, ya, mungkin sudah berpikir tentang osteoporosis, jadi harus dimeloki. Dan ini sedang pengurusan yang akan dibuat. Ditolong Bapak-Bapak sekalian, kepada sampai dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW untuk sama-sama kita menerima tamu ini. Jangan sampai ciri khas kita sebagai warga Palembang yang ramah tamah ini ternoda hanya karena segelintir oknum yang mungkin tidak bertanggung jawab. Artinya pengamanan itu tidak kita serahkan kepada kepolisian dan TNI saja, tapi itu bagi kita warga Palembang ini sama-sama mengamankan. Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin menyampaikan di hari jadi Kota Palembang yang ke-1339 ada beberapa penghargaan yang telah diraih, di antaranya, penghargaan pembangunan, Kota Layak Anak, Top BUMD, Top BUMD Award RSUD Palembang Bari, Top CEO BUMD 2021 Proklim Tingkat Kabupaten Kota, Nesa Satra Lingkungan Hidup. Penghargaan kedua, juara satu pembangunan kota kabupaten Sesumsel dan ke-10 secara nasional dari Bappenas. Kita perlu mengenang sejarah kita, untuk kemudian secara bersama membangun kota ini. Media Sriwijaya melaporkan. Sehingga laksanakan dari infrastruktur yang akan kita laksanakan di Kota Palembang, khususnya jika ada yang belum dilaksanakan, mudah-mudahan dan semua bisa melaksanakan harapan kita, dan juga pengendalian banjir di Kota Palembang karena itu turun hujan akan banyak berkurang di daerah masing-masing, mudah-mudahan juga yang pertama masalah tentara, dan kita sudah berprogres bahwa di tahun ini bahwa genangan air ini akan diperkurang di daerah ini. Tapi karena refocusing anggaran sehingga ini bisa kita terapkan sehingga menjadi banyak. Dan segera mulai.